kami baca di satu tempat baru-baru ini satu ayat Al-Quran petikan daripada surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan perasan dalam Quran ada satu surah, nama surah ni surah Al-A'raf. Apa cerita dalam surah Al-A'raf ini? Satu surah yang cukup hebat. Dalam surah tu menceritakan tentang satu kumpulan manusia yang bila mereka pergi ke akhirat, bila dapat saja buku catatan amalan, tiba-tiba bila dilihat pada pemarkahan total mark ataupun markah keseluruhan yang dia dapat setelah mana 70 tahun dia duduk dekat dunia ni, dia sampai dekat akhirat, bila diberikan buku catatan amalan, dia tengok nama Haji Mat, tempat Permatang Duyung, tempat tinggal, mati berapa hari bulan? Satu hari bulan Mei ataupun satu hari bulan Mac tahun 2018. Waktu mati berusia 70 tahun. Markah diperolehi sepanjang hidup dia bermula usia 15 tahun sampai usia 70 tahun, 50-50. 50 dapat 50/50. Maknanya dia dapat markah. Markah apa? Markah dia separuh-separuh. Yang jahat 50, yang baik 50. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak masuk ke syurga, hak jahat pun 50 juga. Nak masuk ke neraka, hak baik pun 50. Akhirnya mereka ini akan ditransitkan di satu tempat. Tempat yang mereka ditransitkan ini nama dia Al-A'raf. Apa dia Al-A'raf? Satu tembok binaan yang teramat tinggi yang terdapat di antara syurga dengan neraka. Di antara syurga dan di antara neraka ni ada satu tembok yang tinggi. Tembok ini diduduki oleh golongan ini, golongan yang disebut sebagai golongan Al-A'raf. Mereka duduk ke atas tempat yang tinggi ini. Pasal apa Allah letakkan mereka pada tempat tu? Kerana Allah nak tunjukkan kepada mereka apa yang berlaku di dalam syurga dan apa yang berlaku di dalam neraka. Dilihatlah puak-puak ini ketika mereka berada di atas tersebut. Disebut lagi di antaranya, kata Abdullah ibnu Abbas, Qatadah, ibnu Abi Hatim, Ad-Dahak dan beberapa orang tokoh mufassirin mengatakan siapakah golongan Al-A'raf. Jumhur mengatakan mereka yang mendapat markah 50-50. Pandangan kedua mengatakan mereka adalah orang-orang soleh. Pandangan ketiga mengatakan mereka adalah alim ulama dan fuqaha. Pandangan yang keempat mengatakan mereka adalah anak-anak zina. Pandangan yang keenam mereka adalah para syuhada. Menunjukkan, bukan calon-calon orang ni yang duduk dekat sini. Tapi kenapa mereka ditahan di situ? Pasal apa mereka ditahan? Bukankah mereka orang yang soleh? Ya, mereka adalah orang yang soleh. Bukankah mereka orang yang alim? Ya, mereka adalah orang yang alim. Tetapi mereka ditahan kerana beberapa sebab. Orang yang soleh ditahan pada waktu tersebut disebabkan kerana ada pertanggungjawapan yang dia perlu dipertanggungjawabkan. Pasal apa? Allah kata waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka kerana mereka akan disoal. Ada orang nak mendakwa dia ni, siapa dia? Barangkali mungkin anak dia. Barangkali mungkin isteri dia. Barangkali mungkin bapak dia. Di dunia dahulu dia adalah orang yang soleh, tapi ada pendakwaan daripada orang yang lain, maka dia sangkut pada waktu tersebut. Antaranya juga adalah para alim ulama, para fuqaha. Orang-orang yang mengajarkan manusia, mengenalkan manusia dengan Allah, mengenalkan manusia dengan hukum hakam, mengenalkan manusia dengan agama. Tetapi pada waktu yang sama, mereka tidak melakukan benda yang mereka sebut. Ditahan, Allah tahan. Sebab tu kami-kami yang mengajar, walaupun kami bukan fuqaha, kami bukan ulama, tetapi kadang-kala kita takut. Sebab kita pernah melihat, saya pernah terbaca satu tulisan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam satu kitab beliau. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satu hari saat ketika mana dia sedang mengajar, dia duduk mengajar anak muridnya ni, jumlah anak murid dia 10,000 orang dalam satu-satu masa. Penuh ni anak murid dia semua ni ketika dia sedang mengajar. Dia kata ketika waktu tersebut aku dapati anak murid aku, boleh dikatakan kebanyakan mereka dalam keadaan menangis teresak-esak disebabkan satu bab yang mereka sedang pelajari yang dia telah sampaikan pada mereka. Bila dia tengok bagaimana anak murid dia yang mempunyai kesedaran yang amat tinggi terkesan dengan ilmu yang dia ajarkan kepada mereka, dan dia memikirkan hal keadaan diri dia pada waktu tersebut.
Dia pula rasa takut. Apa kata dia? Dalam hati dia, dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan aku, janganlah engkau malukan aku di akhirat kelak. Janganlah engkau malukan aku di akhirat kelak. Aku mengajar kepada manusia sehingga manusia itu merasa insaf tentang diri mereka, dan mereka kenal Tuhan mereka. Akhirnya mereka beramal dan mereka masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba aku yang mengajarkan kepada mereka tidak mengamalkan ataupun terlambat untuk mengamalkan. Ya Rab, wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan diri aku itu hina di hadapanmu dan di hadapan mereka ketika mana berada di akhirat kelak. Kadang-kadang betul, kita duk ajar orang, kita duk lupa pasal diri kita, kita duk suruh orang buat baik tapi kita tak buat baik. Bila? Maka keadaan dia, kita akan ditahan di akhirat kelak. Ni ada antara golongan yang berada dalam golongan Al-A'raf ni. Tapi kalau orang tu dia buat sungguh-sungguh, maka mereka di antara golongan yang Allah akan muliakan di akhirat kelak. Siapa dia? Fuqaha dan juga para alim ulama'.